Baik, sekarang ni kita akan tengok kepada subtopik yang ketiga, iaitu 10.3 normal distributions. So cara baca notation dia ni adalah x follows normal distribution with mu sama dengan apa and variance sama dengan apa. Okay, dan di sini mesti variance ataupun sigma square. Kemudian ini adalah continuous random variable. Okay, kita punya normal distribution ni dia adalah continuous. Example dia macam yang kamu tahu, heights, weights of people, scores and time. Benda-benda yang melibatkan interval yang ada range, dan dia follow a bell shape curve. Okay, a bell shape curve macam mana? Ini adalah a bell shape curve. Baik, kemudian kita tengok sifat-sifat kita punya curve ni. Baik, the total area under the curve is 1.0 ataupun hasil tambah semua probability sama dengan 1. So bagi case continuous, hasil tambah semua probability tu ataupun probability tu adalah area under the curve. So area under the curve ni adalah ni sampai sana dia adalah sama dengan 1. So bila kita bagi separuh, sini akan jadi 0.5, sini pun akan jadi 0.5. Kemudian the curve is symmetric about the mean mu. Okey, maksudnya dia simetri. Okey, katakan kalau saya letak kat sini, katakan ini cermin lah. Okey, ini cermin. So dia punya bentuk di sebelah kiri mesti sama dengan bentuk di sebelah kanan. Dia simetri. Okey. The two tails of the curve extend infinitely with x axis as is asymptote. Maksudnya, okey, ini ni dia tak akan berhenti ya. Okey, dia akan makin dekat, makin dekat. Okey, macam asymptote. Okey, macam asymptote. So dia makin dekat tapi dia tak akan pernah sentuh x-axis tu. Okey, x-axis tu dia tak akan pernah sentuh. Kemudian cara untuk selesaikan soalan ni adalah kita akan menggunakan normal distribution table. Okey, so untuk normal pun ada dia punya table untuk cari kita punya probabilities. Okey. So untuk soalan normal distribution ni, untuk cari probabilitiesnya biasanya kita akan gunakan table. Okey. Dia tak ada cara kira yang manual lah, mesti kena guna table. Okey, yang pertama kamu akan belajar adalah cara untuk standardizing the variable x. Baik. Untuk guna table, okey, untuk guna table kamu mesti dapatkan kamu punya term tu dalam bentuk z. Okey. Kalau dah dapat dalam bentuk z baru boleh guna table. Kalau soalan kamu masih dalam variable x, kamu tak boleh guna table. So macam mana nak tukar daripada x pergi ke z? Itulah gunanya standardize. Okey, standardize macam mana aja ni? Standardize. Okey. So yang ini kamu kena belajar, senang je. Okey, rumus dia adalah z sama dengan x yang kamu ada tu tolak dengan dia punya mean bahagi dengan dia punya standard deviation. Di sini ramai yang pelajar silap. Silap macam mana? Ramai pelajar yang dia letak kat sini adalah variance. Sedangkan yang dia mahu dekat bawah ni adalah standard deviation. Okey. Maksudnya ada pelajar yang terus masukkan nombor kat sini ni dekat sini. Okey, sedangkan kamu kena bagi standard deviation. Okey, untuk letakkan di bahagian bawah tu. Okey, so daripada soalan kamu, x follows normal distribution with mu dengan variance, kita akan tukar dia kepada z. So z sekarang ni adalah follows normal distribution with mu adalah sama dengan 0, standard deviation dia adalah sama dengan 1 dan ini adalah fixed. Okey, dia adalah fixed. Okey, so yang ini kamu tak perlu risau sangat, yang ini ni. Yang penting kamu tahu macam mana nak tukar daripada x pergi ke z. Baik, kemudian kita akan tengok macam mana nak baca table. Okey. So, untuk baca table, baik, kalau discrete okey, saya ulang lagi sekali, kalau discrete, kamu mesti kena dapatkan dalam bentuk greater than or equal sahaja. Tetapi kalau case continuous, okey, kalau case continuous dia tak kisah. Sama ada greater than or equal ataupun greater than sahaja. Dua-dua tu boleh guna. Okey, kalau kamu dah dapat dalam bentuk macam ni, boleh guna table. Dapat dalam bentuk macam ni pun boleh guna juga table. Yang penting dia mesti greater than. Okey, ada equal ke tak ada equal tak kisah. Sebab ini adalah case continuous. Dia bukan macam discrete. Baik, bila kamu dah tukar daripada x pergi ke z, okey,
First step adalah tukar daripada X pergi ke Z. Yang kedua adalah kamu kena lukis. Okay, kamu kena lukis untuk cari area under the graph. So, ini cara lukisan dia. Kalau dia cakap probability of Z greater than A. Okay, so probability of Z greater than A. So, kita buat bell shape curve kita ni. Bell shape curve. Okay, bukan bell shape curve. So, ini adalah A. Okay, sebab apa saya letak kat situ? Sebab dia positif. Okay, A tu positif. Kalau A tu negatif, dia akan berada dekat sini. Okay. So, dia cakap probability of Z greater than A. Okay, apa maksud dia ni? Maksudnya, dia mahu area dekat sini. Okay, dia mahu area dekat situ. So, ini maksudnya probability of Z greater than A. Okay, kalau saya buat macam ni, katakan saya ada negatif A kat sini. Kemudian, saya lorek kat sini. Ini bermaksud probability of Z less than negative A. Okay, itu cara baca dia. Baik, kemudian kita punya sifat yang pertama ni ataupun karakteristik yang pertama ni, dia bagi tahu sama dengan probability of Z greater than or equal to A. So, kita cuba lukis. Okay, dia cakap sama eh. Okay, baik, katakan ini adalah A juga. So, probability of Z greater than or equal to A, macam mana cara lukis dia? Sama je macam ni. So, kalau kamu nampak, dia punya area under the curve tu sama sahaja. Sebab tu di sini dia guna equal. Okay, so greater than, okay, tak ada tanda equal, sama sahaja dengan greater than, ada tanda equal. Sama sahaja. Sebab tu dalam continuous, ada equal ataupun tak ada tanda equal, dia sebenarnya adalah sama sahaja, tak ada beza pun. Okay, baik. Sekarang ni kita tengok macam mana nak lukis untuk probability of Z less than negative A. Baik, ini saya dah tunjuk dah tadi sebenarnya. Baik, macam ni. Kita lukis dulu negative A ni. Okay, katakan negative A kat sini. Kemudian Z less than negative A. So, area dia adalah kat sini. Ini adalah probability of Z less than negative A. Okay, baik. Ada satu properties untuk bell shape curve ni. Iaitu properties of symmetry. Maksud dia macam ni. Okay, area dekat sini sama sahaja dengan, kalau saya buat sini A, positive A, kemudian saya cari area dekat sini. Okay, dia sama sahaja. Okay, dia adalah sama dengan probability of Z greater than A. Apa yang sama? Area under the curve tu. Okay, katakan nilai kat sini adalah 0.23. Sini pun nilai dia 0.23. Okay, cumanya sign dia lain sikit lah. Ini less than, ini greater than. Ini negatif, ini positif. Tapi saya tak nak kamu faham yang tu. Saya nak kamu faham area dia dekat mana. So, kalau Z less than negative A, area dia adalah kat sini. So, bila kita terbalikkan. Terbalikkan maksudnya kamu anggap di tengah-tengah ni adalah cermin. Terbalikkan. Okay, kamu akan dapat area yang sama. Mungkin lukisan saya ni, okay, satu besar, satu kecil. Tapi, okay, dia punya area tu sama saja. Okay, ini adalah A. Ini adalah Z greater than A. Okay, area dia sama sahaja. So, di sini kita boleh cakap dia adalah sama dengan probability of Z greater than A. Okay, by properties of symmetry. Saya rasa itulah nama dia, by properties of symmetry. Baik, yang ketiga ni. Probability of Z greater than negative A. Okay, so kita lukis dulu. Kemudian ini negative A. Okay, negative A biasanya berada di sebelah kiri. Baik, saya lupa nak bagi tahu. Okay, di sini nilai dia adalah kosong eh. Kemudian di sini nilai dia adalah 0.1. So katakan kat sini adalah 1.0, sini adalah 3.0 macam tu. So semakin ke kanan dia, nilai dia di sini ni makin besar lah. Okay, ini 0.1, ini 3.0. So kalau dekat sebelah kiri ni, okay, yang dekat dengan tengah-tengah ni dia akan jadi 0.1. Okay, tengah-tengah ni mungkinlah 1.0, 1.5. Tapi hujung-hujung ni mesti lagi kecil nilai dia. 4.0. Ini negatif eh. Ini pun negatif, ini negatif. Okay. So, yang dekat dengan tengah-tengah ni adalah nilai yang dekat dengan kosong. Yang hujung-hujung ni, okay, nilai yang lagi besar lah. Contohnya 3, 4, 5 macam tu. Baik, so probability of Z greater than negative A. Kita cuba lukis. So, ini adalah negatif A. Dia berada di sebelah kiri lah sebab dia adalah negatif. Kemudian, greater than negatif A. Maksudnya, area yang dia mahu adalah kat sini. So, kalau kamu nampak, area dia sangat besar tu. Okay, area dia sangat besar ni. Maksudnya, dia limpas. Okay, ini katakan tengah-tengah. Okay, di sini dah 0.5. Dan di sini ada lagi area.
Okey, maksudnya kita punya probabilities ni akan lebih daripada 0.5. Mungkin 0.8, mungkin 0.9 macam tu. Kita kena tengok table. So, probability of Z greater than negative A ni, dia adalah sama dengan 1 minus probability of Z less than negative A. Kenapa dapat macam tu? Baik, macam ni. Satu ni adalah kita punya area semua sekali. Okay, the whole graph ni, area semua sekali. Kita tolak dengan probability of Z less than negative A. So, negative A kat sini, kita tolak kat situ. So, semua sekali ni, okay, tolak dengan yang kecil kat sini ni, kita akan dapat nilai yang tengah-tengah, iaitu yang ini. Okay, so itu adalah cara nak cari dia lah. Okay, kita boleh tukar macam tu. Baik, kemudian probability of Z less than A. So, kalau saya lukis ni, okay, probability of Z less than A, A adalah positif, so katakan kat sini. Less than A, maksudnya area dia adalah kat sini. So, ini adalah sama dengan semua sekali, okay, area under the curve tu, semua sekali satu lah. Okay, satu. Tolak dengan mana? Okay, tolak dengan area kat mana yang kecil tu? Dekat sini kan? Okay, dekat sini. So, semua ni, tolak dengan area yang kecil kat sini ni, ataupun yang ini ni, kita akan dapat ia di tengah-tengah tu. So, maksudnya dia adalah sama dengan 1 minus probability of Z greater than A. Okay, sebab apa greater? Sebab sini guna less than saja, dia tak ada equal. So, sini kita ikut. Dia pun tak ada equal juga. Baik, macam mana kalau yang di tengah-tengah ni? Probability of Z greater than A less than B. So, maksudnya macam ni. Okay, A dan B tu dua-duanya adalah positif. Okay, katakan sini adalah tengah-tengah. Okay, katakan dia adalah 0.5. So, A lagi kecil nilai dia biasanya daripada B. Okay, katakan ini adalah 0.1, ini katakan 3.0. So, A adalah kat sini. B adalah kat sini. So, dia mahu nilai kat mana? Okay, Z tu, area under the curve tu kat mana? Di antara A dan B. So, maksudnya dia mahu kat sini. So, caranya adalah, okay, okay, kalau kita nak guna table ni, okay, probability of Z greater than A. So, kalau greater than A, kita akan dapat semua sekali ni. Okay, sampailah hujung ni. Okay, sampai hujung ni. Tolak dengan, okay, saya tulis dulu, probability of Z greater than A. Tolak dengan B yang kecil tu. B yang kecil kat hujung ni. So, B yang kecil kat hujung ni, ini area dia. Okay, so yang A ni, yang daripada A sampai ke positive infinity tu, tolak dengan yang hujung ni, yang B ni, sampai ke positive infinity, kamu akan dapat yang tengah-tengah tu. So, maksudnya dia adalah sama dengan probability of Z greater than A, tolak dengan probability of Z greater than B. Dan tak ada tanda equal. Sebab apa? Di sini pun tak ada tanda equal. Baik, kemudian yang ke berapa ni? Yang ke 6 ke? Okay, so ini adalah Z di antara negative B dan negative A. So, saya lukis dulu. Okay, so katakan ini tengah-tengah. So, biasanya nombor yang ini lagi kecil kan? Okay, yang ini nombor lagi kecil daripada yang ini. Yang ini adalah besar, nilai yang besar. So, di sini akan jadi negative A. Ini negative B ni akan berada kat sini. Okay, so dekat mana area under the curve yang dia mahu? Dia adalah kat sini. So, by properties of symmetry, saya boleh pindahkan area di sebelah kiri ni kepada area di sebelah kanan. So, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi ini adalah 0.5 tadi. So, ini akan jadi A. Di sini akan jadi B. So, sama juga. By properties of symmetry, area dekat sini ni, yang belah kanan ni, sama dengan area sebelah sini. Katakan sini area dia, saya cakap je lah 0.4. Sini pun 0.4 juga. Area under the curve. So, ini saya boleh buat. Dia adalah sama dengan probability of A less than Z less than B. Okay, by properties of symmetry. So, ini kita boleh buat probability of Z greater than A tolak dengan probability of Z greater than B. Macam tu. So, bila macam ni, kita dah boleh baca table. Okay. So, macam mana dapat yang ni? Macam mana dapat yang ni? Yang ini kita dah bincang dah tadi ni. Okay, yang nombor 5 di atas ni. Baik, yang ketujuh. Yang ini tolong betulkan. Okay, probability of Z less than modulus of A ni. Tolong betulkan, dia bukan modulus dekat A, dia adalah modulus dekat Z. So, probability of modulus of Z less than A tu sepatutnya. Okay, dia adalah sama dengan probability of negative A less than Z greater than negative A less than A. So, kita lukis kita punya area ni kat mana.
Baik, so satu adalah A, satu adalah negatif A. Baik, so katakan A kat sini, ini adalah negatif A. So area dia adalah kat sini. So caranya adalah area semua sekali ni satu. Okey, satu tolak dengan yang kecil di sebelah kanan tu, A yang ini tolak dengan yang kecil di sebelah kiri tu. Okey, ini negatif A kat sini. Okey, so bila satu semua sekali ni tolak yang hujung belah kanan sikit, tolak hujung dengan yang belah kiri sikit, kamu akan dapat yang di tengah-tengah macam yang dia mahu. So ini akan jadi, okey, satu tolak dengan probability of Z greater than A, tolak dengan probability of Z less than negative A. Ini boleh baca table sebab dia dah bentuk greater than. Ini tak boleh sebab dia bentuk less than. So macam mana nak buat? Okey, yang ini by properties of symmetry, saya boleh alihkan dia ke sebelah kanan dan dapat area yang sama juga. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 1 minus probability of Z greater than A minus probability of Z greater than A. Jadi macam tu. Maksudnya saya boleh dapat sekarang 1 minus 2 probability of Z greater than A. Okey, so kamu akan cari probability of Z greater than A ni daripada table. Dah boleh guna table kan sebab dia dah dalam bentuk greater than. Kemudian kamu akan kira dan akan dapat jawapan dia. Okey, so basically untuk case modulus of Z less than A, kita akan dapat macam ni. Okey, so kamu akan lukis dululah. Kamu akan lukis dulu benda ni untuk permulaan. Okey, untuk kamu baru-baru nak belajar. Sebab apa kena lukis? Sebab kita nak dapatkan expression macam ni. Okey, expression macam ni. Kemudian kita akan ubah-ubah dan dapat dalam bentuk yang simple macam ni. Baik, kemudian yang last, probability of Z greater than modulus of A. Baik, yang ni pun sama, tolong betulkan. Dia adalah probability of modulus of Z greater than A. Okey, baik. So, ini kamu dah belajar dah. Kalau greater than, dia akan jadi probability of Z greater than A or probability of Z less than negative A. Macam mana nak ingat? Baik, kamu tengok ni. Ini adalah Z greater than A. So, yang pertama kita salin saja tanpa tanda modulus. So, tanpa tanda modulus dia akan jadi Z greater than A. Okey, itu adalah yang pertama. Kemudian O ni kita akan tambah. Kemudian yang satu lagi adalah kamu akan tukar sign ni daripada greater than kepada less than. Kemudian yang A ni tukar dia punya sign. So, jadi negative A. Sebab tu kita akan dapat macam ni. Baik, so kalau saya lukis probability of Z greater than A, so A greater than A kat sini, tambah dengan probability of Z less than negative A, so negative A kat sini, less than kat sini. Okay, so by properties of symmetry, yang ini ni saya boleh pindahkan dia ke sebelah kanan dan area dia adalah kat situ lah. Okay, maksudnya dia akan jadi probability of Z greater than A. So sekarang ni kita ada probability of Z greater than A plus yang ini ya, yang ini tadi, dia akan jadi probability of Z greater than A. Maksudnya kita akan dapat dua kali probability of Z greater than A. So bila sampai macam ni, kita dah boleh baca table. Okay, so selesai sampai situ, saya baru ajar kamu macam mana nak cari area under the curve. Okay, apabila diberi Z greater than A ke, less than negative A ke, and so on. So untuk next video, kita akan masuk kepada next lessons lah. Okay, so itu sahaja. Thank you guys.